Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Waalaikumsalam, Bu. pertemuan ke-12 ya. Ibu akan absenkan dulu ya. Ahmad Nathan. Hadir, Bu. Lili Karoma. Hadir, Bu. DSG. Hadir, Bu. Ahmad Farid. Hadir, Bu. Oke. DSG, DSG tadi udah ya. Yazid. Kurang. Heidi, hadir Bu. Romi Fadli, hadir Bu. Saat, hadir Bu, hadir. Fernanda, hadir Bu. Syahrul, William. Ibu akan share materinya dulu. Share screen ya. Oh, hari ini kita belajar counter asinkronus dan counter sinkronus ya. Jadi apa itu counter? Counter itu merupakan rangkaian digital yang dibangun dari sejumlah flip-flop yang mampu menghasilkan keluaran berupa hasil cacahan atau penghitungan naik, turun maupun naik turun. Tiap satu satuan masukkan sinyal atau clock. Terus ini jenis-jenis counter. Jadi counter itu terdiri dari beberapa jenis. Ini jenis-jenisnya itu terdiri dari synchronous counter dan asynchronous counter ya. Nah, ini penjelasannya. Kalau asynchronous counter ini disebut juga dengan ripple counter atau flip-flop pertama dikontrol langsung oleh masukan clock. Dan flip-flop berikutnya mendapatkan masukan clock dari flip-flop sebelumnya. Akibatnya keluaran dari cacahan akan saling berurutan, tidak serempak sesuai dengan masukan clock-nya ya. Jadi dia tergantung dengan flip-flop sebelumnya ya. Oke, ini synchronous counter disebut juga dengan parallel counter. Semua flip-flop dalam rangkaian counter dikontrol langsung oleh satu masukan clock yang sama. Akibatnya keluaran hasil cacahan akan serempak
berubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya bersamaan dengan perubahan masukan clock-nya ya. Jadi kalau ini dia secara serempak ya. Karena dia paralel. Kalau tadi bukan paralel, dia seri tadi, regular ya. Ini contoh rangkaiannya. Ini pulsa clock-nya. Ini 2 bit asynchronous counter. Jadi di sini ada inisialisasi pertama, kedua, dan ketiga. Di sini 0, 1, 1. Di sini 1, 0, 1. 1, 0, 1 ya. Ini menggunakan simulasi. Ini kemarin Ibu pakai simulasi apa ya? Lupa Ibu. Ini ada jenisnya. Ini simulasi asinkronus. Ini juga contohnya. Terus kita langsung aja ke 2 bit asynchronous counter dengan timing diagram. Ini timing diagramnya, dia pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Terus di sini ada 2 bit asynchronous counter yang tadi itu dia menggunakan pulsa clock-nya di sini 1, 2, 3, di sini 0, 1, 1, di sini 1, 0, 1. Contohnya menggunakan logic tree ini contohnya. 2 bit asing banget menggunakan logic. Ini bisa kalian coba dulu ya. Ibu akan tunggu kalian mencoba selama 10 menit ya.
Sekarang diambil alih dulu untuk yang presentasi ya sebentar. Oke, Bu. Oke, Bu. Heidi bisa share screen nggak? Iya, iya. Santai-santai. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Heidi bakal menjelaskan tentang rangkaian counter synchronous dan asynchronous. Nah, oke, next. Sini apa itu rangkaian counter atau cacah gitu kan, rangkaian cacah. Jadi kayak pencacahan counter adalah perangkat logika berurutan yang diartikan atau dipicu oleh sinyal digital atau pulsa, token, semacam itulah. Waktu eksternal atau sinyal flow. Rangkaian counter tersusun dari beberapa rangkaian flip-flop. Mungkin kalau bisa lihat ya, rangkaian-rangkaian seperti ini sering digunakan sebagai autentikasi. Autentik gitu kan, semacam sistem keamanan pada suatu ini program. Jadi mungkin bisa digunakan untuk kayak rangkaian cacah gitu. Oke, next. Nah, di sini rangkaian jenis-jenis rangkaian counter atau rangkaian cacah itu ada berdasarkan jenisnya, ada seperti yang dijelaskan pada judul tadi, ada synchronous counter dan asynchronous counter. Nah, sudah ada berdasarkan urutan hitungan, ada up counter dan down counter. Oke, next.
Nah, mungkin di sini ada contoh yang ini ya, penerapan pada umumnya ya, pada sehari-hari bisa dilihat sini ada stopwatch, ini ya, mengukur berapa lama orang berlari, ada jam, timernya ada, seperti ini contoh nih, timer digunakan pada waktuan pada open ya, saat masuk kue atau apa. Nah, oke, next. Nah, di sini ada simple counter dan contohnya ya, ini rangkaian contoh simple counter. Jadi di sini simple counter memicu dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya yang paralel. Jadi mungkin kita bisa melihat kalau simple counter itu kayak apa ya? Mungkin kalau ada yang tahu autentikasi, kalau kita mau sistem keamanan gitu ya, pada suatu software gitu kan. Nah, tapi ini contoh logikanya gitu kan. Contoh logikanya, rangkaiannya, gimana prosesnya dalam pencacahan tersebut. Nah, oke, next. Nah, di sini juga ada asynchronous counter, di mana dia tersusun atas flip-flop yang saling terhubung seri pemicuannya. Jadi, tergantung dari flip-flop sebelumnya ya. Jadi dia kayak flip-flop yang sama, yang saling terhubung, yang diulang-ulang. Oke, next. Oke. Selanjutnya mungkin bakalan kita kasih tunjuk contohnya dan bahkan jelasin oleh Heidi gimana sih proses pengerincinya, cara kerjanya ini, rangkaian-rangkaian sinkronus apa counter dan asinkronus counter. Nah, oke, next saya beri selanjutnya ke Heidi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ambil alih ya. Jadi di sini saya mau praktekin rangkaian sinkronus sama asinkronus. Jadi intinya fungsi dari rangkaian counter ini tuh apa? Sequential ya. Jadi kayak buat ngitung-ngitung. Kayak misalkan contohnya tadi itu nah, jam. Nah, kan jam kan ada urutan hitungnya tuh. 1, 2, 3, gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan hitungan. Itu counter. Nah, ini langsung contohnya. Jadi kan yang pertama ini sinkronus ya. Kalau sinkronus itu, kan tadi katanya clock-nya itu nyambung ke setiap flip-flop ini. Gitu. Nah, jadi ini clock. Clock-nya ini nyambung ke sini. Terus nyambung lagi ke sini. nyambung ke sini, jadi clock itu langsung nyambung ke setiap flip-flopnya. Nah, ini coba dijalanin. Heidi, yeah. Kayaknya belum ini deh, pindah apa? Oh, belum ya? Pindah ke ini. Belum. Oke. Sorry. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Nah, udah saya ulangin lagi tadi ya. Jadi sinkronis ini itu bedanya sama sinkronis tuh di clock-nya ini. Jadi kalau sinkronis clock-nya itu nyambung ke setiap flip-flop-nya. Nah, kalau kita bisa lihat ini dia nyambung ke sini clock-nya, terus nyambung lagi ke sini gitu. Nah, ini langsung terus kita jalanin coba. Nah, kalau kita bisa lihat tuh. Jadi itu berubah-ubah. Jadi formatnya tuh biner. Nah, misalkan saya ulang lagi di sini. Nah, ini berarti 0001 0010 0011 gitu. Jadi ngitung berdasarkan binernya. Nah, biar kita enak mungkin bisa kita tambahin ini terus outputnya kita sambungin ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, kalau kita jalanin, nah itu dia ngitung 1 2 3 4 5 6 terus dia 7 8 9. Nah, A ini jadi 10 ya. A, B ini 11, C itu 12, D 13, M14, terus yang terakhir F15 gitu. Nah, terus limit dia ngitung ini sampai mana nih? Nah, itu tergantung dengan jumlah flip-flop ini.
misalkan kita punya 4 flip flop di sini. Nah, berarti dia bisa ngitung sampai 4 bit gitu. 4 bit itu kan dia bisa ngitung dari 0 sampai 15. Nah, misalkan kalau gimana kalau flip flop-nya cuma 3? Nah, berarti dia cuma bisa ngitung 3 bit. Berarti dia cuma bisa ngitung dari 0 sampai 7 gitu. Nah, ini tadi kita gitu ya yang up synchronous, yang up counter-nya. Jadi dia dari 1 sampai 15. Nah, ada lagi yang down-nya. Jadi yang down ini dia dari ngitung mundur dari 15 sampai 0. Nah, coba disambungin lagi di sini. Nah, kalau dijalanin itu dia ngitung mundur. Dari A. Dari 7 ya? Iya, dari 7. Sorry. Ya, dari dia ngitung dari F tadi 15, terus E 14, D 13, C 12, B 11, terus A 10. Nah, dia mundur nih, ngitung mundur. Nah, apa? Nge-down counter. 7, terus ke 6, terus ke 5, terus ke 4, 3, terus 2, 1. Nah, oke, udah selesai. Nah, ini untuk yang sinkronus ya. Nah, untuk yang tadi yang asinkron, asinkronus nih jadi bedanya tuh di clock-nya. Jadi kalau sinkronus setiap clock-nya itu nyambung ke setiap flip-flop-nya. Kalau asinkronus ini, clock-nya ini cuma nyambung ke satu flip-flop doang. Nah, terus yang flip-flop yang lain gimana nih? Nah, dia tuh disambungin sama output flip-flop sebelumnya. Nah, ini clock nyambung ke ininya nih, ke flip-flop ini. Terus output dari flip-flop pertama nyambung ke counter yang flip-flop kedua. Flip-flop kedua outputnya nyambung ke counter yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini sama, kurang lebih sama kalau kita jalanin juga ngitung-ngitung juga. Nah, ini coba dijalanin. Nah, ini yang itu ya, apa yang down counter. Jadi ngitung mundur. Ini kalau kita jalanin. Nah, F sama kayak tadi, E 14, D 13, C 12, B 11, terus A 10, 9, 8, 7. Nah, kalau kita pengen, misalkan nih, kita pengen tambahin sampai berapa gitu, nggak sampai 15 doang. Nah, ntar kita bisa tinggal tambahin flip-flop ini nih. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini juga yang terakhir, sama. Tapi ini dia ngehitung maju, ngitung up counter. Coba lagi nih. Sambungin lagi. Nah, kalau kita jalanin. Nah, dia ngitung apa? Dari paling rendah ke paling tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dan seterusnya. Nah, mungkin cukup dari kelompok kami tentang apa rangkaian counter ini. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang presentasi Heidi sama siapa ya? Raihan dulu. Raihan ya? Iya, Bu. Oke. Apa tuh namanya? Keren ya, Heidi ya, cara menjelaskannya mantap ya. Nanti jangan lupa presentasi, laporan sama apa tuh namanya videonya ya, karena Ibu akan pelajari juga dari videonya pada saat akhir itu, kumpulkan secara kolektif ke Ahmad ya, Ahmad Raihan. Oke, ya. Oke, Bu. Sama kelompok sebelumnya juga ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan lanjutkan materi sedikit ya, karena masih ada waktu paling enggak 30 menit. Ibu akan share screen. Ya. Ini contoh-contoh tugas dari teman-teman kalian sebelumnya juga sih.
Ini 3 bit asinkronus. Kalau Heidi tadi menggunakan 4 sampai 5 ya? 4, Bu. 4 doang. Oh, 4. 4 ya. 4 bit ya. Kalau 3 dia cuma bisa ngitung kayak 7. Sama ya. Oh, Ibu akan next dulu nih. Ada tukurin nggak langsung? Oh, ini yang 4 ya kayak tadi ya. Ini dia counter ini, up down dan up down counter ini. Oke, Ibu akan buka materi selanjutnya ya, sebentar ya. Oke, Ibu rasa tadi udah ada ya materi selanjutnya, ternyata sama juga untuk pertemuan 12. Yang dijelaskan Heidi itu sebenarnya sudah mewakili ya. Iya, 4 bit sinkronus dan asinkronus ya. Terus Ibu rasa yang apa latihan-latihan tadi kalian coba ya, nanti kalian laporkan ke Ahmad Raihan, itu aja kali ya tambahannya ya. Karena masih ada waktu sekitar minimal 20 menit lagi lah. Ibu cek dulu yang tadi udah membuat tadi siapa aja coba. Yang jelas Heidi pasti udah lah ya. Yang udah bikin tadi coba di share screen, Ibu akan cek dulu. Oke, mantap ya, Zid. Siapa lagi? Keren ya, Zid.
Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada Ibu, rasa Ibu cukupkan aja ya. Oke, latihan lagi. Ibu, enggak. Silakan dicoba, nanti tolong direkap ya Ahmad Raihan ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Kalau kita offline, nanti Ibu akan kabarin Ahmad Raihan ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum siap, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu.